Indonesia yang berhasil diamankan sekitar tanggal 4 Februari yang lalu. Ya, 4 Februari yang lalu juga teman-teman menanyakan ke saya kenapa baru dirilis. Karena setiap pengungkapan itu harus ada pendalaman. Kita tetap akan terus melakukan pengembangan dan pendalaman. Sehingga memang nanti kalau sudah selesai baru akan kita sampaikan ke teman-teman media. Karena 4 yang lalu memang telah mengamankan satu orang MR alias SRR ini di salah satu apartemen di daerah Jakarta Selatan. Ya, salah satu apartemen di daerah Jakarta Selatan. Setelah memang awalnya adalah adanya laporan dari masyarakat. Kemudian ini kita kembangkan. Ya, kita kembangkan, kita profiling di sini dan berhasil mengamankan yang bersangkutan. Di dalam apartemen situ ada 3 orang. Tapi pada saat kita lakukan penggeledahan, terdapat pada saudara MR alias RR ini ada barang bukti jenis ekstasi, narkotika jenis ekstasi, sebanyak 3 butir ekstasi. Ya. Kemudian ketiga-tiganya kita geledah masuk ke Polres. Kita lakukan pemeriksaan sesuai dengan protokol kesehatan. Pertama adalah mengecek untuk COVID terhadap ketiga orang tersebut. Hasilnya semuanya negatif sehingga bisa dilakukan pemeriksaan lanjut. Untuk saudara MR dan RR positif, hasil tes urin positif mengandung metavitamin dan amfetamin. Ya, seperti saya sampaikan. Dengan barang bukti yang memang ditemukan padanya, pada saudara MR, pada saat dilakukan penggeledahan dan kantong celananya ditemukan ada 3 butir ekstasi. Untuk kedua rekannya, itu negatif. Sehingga tidak dijadikan saksi. Ini masih kesadaran. Hasil pendalaman pemeriksaan terhadap saudara MR, dia mengakui memang yang bersangkutan itu membeli kepada seseorang. Melalui apa? Melalui pesanan mereka ataupun diambil. Dia transfer sendiri kepada pelakunya. Ini yang masih menjadi DPO, inisialnya adalah M. Kita masih lakukan pengejaran. Makanya kemarin sempat ada jeda berapa hari, kita masih mendalami terus. Dari mana barang haram ini dia beli. Nah sekarang kita masih berkembangkan lagi, mudah-mudahan segera kita bisa mengungkap pelaku yang menjual kepada saudara MR ini. Ya. Kita ketahui bersama memang betul saudara MR ini adalah public figure, ya, yang memang pernah juga tersangkut hal yang serupa. Sejak tahun 2017 yang lalu, tidak salah bulan April 2017 yang lalu, sempat diponis 1 tahun 6 bulan penjara. Menyampaikan, saya mohon maaf atas kegagalan saya dalam berjuang melawan adiksi saya. Saya mohon maaf kepada yang terutama orang tua saya, papa, mama, kepada rekan-rekan kerja, kepada seluruh pemenuhan yang itu masyarakat Indonesia. Saya ingin sembuh dan kira-kira cukup ya.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!